Oke cuy, kebetulan ini lagi ya masih Uki cuy ya. Uki Saputri. Uki Saputra apa Saputri sih? Saputra. Oh Saputra. sorry. Oke, tadi kali ini mau nyobain motor ZX cuy. Ya. Mau ngajakin aku boncengan? Oh iya dong. Iya dong. Iya lupa. Tapi nggak apa-apa sih. Kuat kan ini? Ini pakai single seat. Kuat kan? Hah? Kuat kan? Kuat sih kuat, tapi silit gua mas. Ya nggak apa-apa, nggak lama, paling 5 jam doang kok. Seriusan? Oke cuy, tadi kali ini mau nyobain motor si Mukri ya. Motor baru cuy, masih kinis-kinis banget nang. Karena kan kebetulan belum punya motor ZX ya. Jadi kita nyoba, iya. Ya kita nyoba dulu barangkali, ntar cocok terus ada rezeki bisa kebeli dong. Selamatin aja dulu. Iya nggak? Nah ini yang punya nih, ini yang punya motornya cuy ya. Ya jadi nggak enak sih, pulang aja yuk, pulang aja yuk. Jadi kita mau nyobain cuy, gimana sih rasanya motor ZX itu seperti apa gitu. Rasanya kira-kira gimana? Kita nyobain dulu ya. Enggak, soalnya rasanya juga kayaknya udah beda banget ini rasanya, suaranya dari segi motornya bentuknya juga udah beda banget. Dan juga ini kayaknya Bismillahirrahmanirrahim. Remote juga cuy, ternyata sorry cuy, saya nggak tahu cuy, jadi harus pakai remote cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Setan yang dia. Wuh, ngeri. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Iya. Kita nyoba mana maring di sini kan bonceng. Bismillahirrahmanirrahim. Bonceng apa ora? Bonceng apa ora ge? Yo. Wah suaranya ngeri banget cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Oke cuy, tadi kita mau nyoba ya cuy ya, nyobain motor ZX. Kita muter aja ya. Sorry cuy, malam cuy, soalnya baru nyobain motor kayak gini, jadi aduh bener-bener. masih malu suaranya. Ini single seat mas. Sengaja cuy, jadi bawain Suzuki cuy, karena nggak ada stepnya, jadi dia kerasa banget cuy. Kita putar keluar ya. Keluar ya. Sekarang tuh sumpah suaranya enak banget anjay, pede banget pakai kayak ginian mah ya. Om Febri tuh anjay. Oh, ikinnya hilang ya? Hah? Tiketnya. Apanya? Tiket. Pede banget sumpah. Ngeri. Kalau pakai motor itu cuma bikin pede cuy. Pede banget. Aja coba cuy. Suaranya bikin orang aduh jadi gimana gitu ya. Sumpah jadi pengen. Aduh pede banget coba aja rasanya jadi gimana gitu loh. Aduh ini mah bener-bener jadi orang kayak kerasa gimana gitu ya. Bang apa? Asli, gua rasanya sampai jebol di sini.
Pede banget pakai kayak gini ya. Enteng banget sumpah, ini mah enteng banget bener dah. Pantesan ya. Aduh aduh. Ya selamatin aja dulu cuy, mudah-mudahan bisa kebeli ya. Selamatin aja dulu Ki. Selamatin aja dulu. Silit gua cok. Lekang ya. Astagfirullahaladzim. Udah turun. Aduh, ini bener-bener enak banget sumpah cuy. Rasanya bener-bener mantep, bikin pede ya. Sumpah pede banget sumpah. Kalau pakai motor kayak gini mah, hah? Sumpah pede banget ya Allah. Kayaknya, hah? Oh rasanya mantep banget Ki. Gua kayaknya pengen beli dah. Tapi nggak tahu kapan belinya. Aku tadi lihat jamet kan di sana ya. Hah masa? Iya kan, jamet kan di sana tadi. Masa sih? Enggak. Mau kanterin. Gantian aku yang mau. Ya, ntar. Oke sih, jadi mungkin sampai sini, sampai di sini dulu cuy ya. Karena memang rasanya itu benar-benar bikin pede ya motornya cuy ya. Motor idaman. Motor idaman ini benar-benar sumpah enak banget sumpah. Jadi mudah-mudahan selamatin aja dulu. Selamatin aja dulu, nanti kita iya besok kita beli dah. Besok beli gambarnya dulu. Oke cuy, buat kalian semuanya. Oh ya, buat kalian semuanya. Nanti videonya kita sambung lagi kapan-kapan ya. Ya, kita selamatin aja dulu biar kita bisa kebeli ya. Oke. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.